tapi imannya sudah kuat. Oh gitu? Iman Bimo itu tujuannya supaya hati saya tenang. Ya. Tapi motivasinya adalah untuk memastikan ya, istri tidak ada di sekitar saya. Wah, kabar. Wah, berarti. Kayak dulu pernah kata Pak Bapak, ya. Aman, saya di depan aja enggak pakai sampai enggak mau enggak kena batamu ya. Ini kemarin ini ada azan sebentar lagi. Ya, memang azan ini kalau di sini azan enggak boleh kenceng-kenceng. Ya azan itu harus kenceng-kenceng, ya panggilan sholat harus kenceng-kenceng. Azan itu gak boleh kenceng-kenceng. Kok bisa? Azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada azan kenceng-kenceng, kenceng-kenceng. Dengan teman-teman ya bisa menghibur supaya suasana buat para kita dari Korea yang berada di sini menjadi menggembirakan dan membuat mereka menjadi lebih nyaman dan menyumbang sesuai kemampuan kita. Mana rasanya saya di depan polisi sana? Wah, senang sekali. Kalau sebenarnya diundang di acara TNI Polri juga sudah sering ya, tapi ini kan situasinya beda karena ini sedang melihat keamanan di sini, jadi situasinya lebih dekat aja dan kita menjadi lebih gembira juga karena mereka yang bertugas menjaga di sini menjadi ikut terhibur, ikut terlihat tertawa lepas, itu ikut seneng lah. Saya juga kalau sebagai masyarakat yang melihat yang memantau dari televisi ya, dari berita-berita itu. Dan memang banyak komentar juga yang kita ikuti, tapi kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan para petugas atau penjaga ini sangat sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pimpinan, yaitu sejelas tidak ada tembakan. Kejadiannya sangat jauh seperti yang saya bayangkan. Saya sangat khawatir awalnya bahwa akan terjadi sesuatu, ternyata dengan pendekatan yang sangat luar biasa dari para petugas, jadi sangat kondisi bisa dipulihkan menjadi kondusif dengan cara yang saya kira sangat-sangat baiklah. Saya apresiasi masyarakat yang berterima kasih. Ini berdekat dengan dia, benar. Loh, kalau sama keluarga Polri ini kan, bapak saya kan Polwan.